Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nia B2BC. Pada video kali ini, kami akan bagikan pengalaman menemani sales kami, Mas Ego, melakukan serah terima mobil Mitsubishi Xpander Cross tipe matic warna putih kepada konsumen kami, Pak Murhono, yang berasal dari wilayah Pemalang. Nah, kira-kira seperti apakah prosesnya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Jadi, beberapa hari yang lalu, sales kami, Mas Ego, mendapatkan pesanan mobil Mitsubishi Xpander Cross tipe matic warna putih dari Pak Murhono. Beliau merupakan konsumen kami yang berasal dari wilayah Pemalang. Meskipun sebelumnya belum pernah bertemu, tapi alhamdulillah Pak Murhono sudah sangat percaya kepada kami. Jadi beliau tanpa ragu langsung melakukan SPK pemesanan, bahkan juga langsung melakukan proses pelunasan. Semuanya dilakukan secara transfer. Saya pun langsung melakukan proses persiapan unit karena rencananya mobilnya akan langsung diambil oleh beliau. Alhamdulillah untuk proses persiapan unitnya sendiri berjalan dengan lancar. Kebetulan karena tanggal 1 merupakan tanggal merah, jadi Pak Murhono beserta keluarga dari Pemalang langsung meluncur ke dealer kami di wilayah Kartosuro. Untuk mobil Mitsubishi Xpander kosmetik putihnya pun juga sudah kami siapkan. Nah, di sini begitu sampai di dealer, Mas Ego langsung menjelaskan terkait masalah administrasi kepada Pak Murhono. Di antaranya terkait masalah proses pembuatan STNK dan BKP, jadi tak perlu khawatir meskipun membelinya di dealer kami di Kartosuro Solo. Tapi kalau KTP-nya Pemalang, maka untuk plat nomornya tetap G sesuai dengan KTP asal. Alhamdulillah untuk proses penjelasannya juga berjalan dengan lancar. Setelah selesai menjelaskan masalah administrasi, berikutnya Mas Ego mengeluarkan unit untuk dilakukan pengecekan bersama dengan Pak Murhono dan keluarga. Di sini Mas Ego menjelaskan mengenai berbagai fitur yang ada di mobil Mitsubishi Xpander Cross. Selain itu juga ditunjukkan untuk lokasi toolkit serta peralatan lain. Tapi karena sebelumnya Pak Murhono sudah banyak belajar terkait fitur-fitur yang ada di mobil Mitsubishi Xpander Cross ini, itu untuk penjelasannya juga berlangsung secara singkat. Alhamdulillah untuk proses penjelasannya berjalan dengan lancar. Nah, sebelum dibawa pulang oleh Pak Murhono, Mas Ego terlebih dahulu mengajak beliau untuk foto serah terima bersama. Terima kasih banyak Pak Murhono atas kepercayaannya. Kami doakan semoga keluarga selalu diberikan kesehatan, rezekinya semakin lancar, dan mobil Xpander Cross-nya bisa barokah untuk keluarga. Nah, demikian video mengenai proses serah terima mobil Mitsubishi Xpander kosmetik warna putih kepada konsumen kami, Pak Murhono, yang berasal dari wilayah Pemalang. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan juga bisa menjadi motivasi, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander Cross. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Xpander Cross, silakan bisa menghubungi sales kami, Mas Ego. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan di video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander Cross semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.